Beginilah aksi penari cilik paguyuban Kuda Lumping Ngesti Budoyo Turongo Mudo saat memeriahkan peringatan Hari Kartini di Kabupaten Bangka Tengah. Sekelompok kesenian Kuda Lumping ini merupakan salah satu binaan Partai Perindo Kabupaten Bangka Tengah yang makin eksis karena sering tampil di sejumlah event di Kabupaten Bangka Tengah. Keterlibatan penari cilik menjadi daya tarik tersendiri sehingga aksi panggung sekelompok Kuda Lumping pimpinan Bapak Tarji ini selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Makin dikenalnya paguyuban Kuda Lumping Ngesti Budoyo Turongo Mudo di masyarakat Kabupaten Bangka Tengah tak lepas dari keterlibatan Partai Perindo Kabupaten Bangka Tengah yang menjadikan kelompok kesenian tradisional salah satu sasaran binaannya. Tidak hanya itu, kesenian Kuda Lumping ini selalu dilibatkan dalam kegiatan partai dengan tujuan pelestarian kesenian tradisional asli Indonesia. Alhamdulillah berdiri sudah 1 tahun. Apakah ada pembinaan dari pihak terkait, Pak? Ada pembinaan, yaitu dari Bapak Erwin. Kurang lebih sudah 1 tahun lebih kita melakukan pembinaan ke paguyuban Kuda Lumping Seni Ngesti Budoyo Turongo Mudo ini. Kenapa tujuannya, Pak, membina kesenian ini, Pak? Tujuannya enggak jauh lebih, kita mau melestarikan kesenian tradisional kita. Untuk biar supaya kedepannya lebih maju lagi, jangan direbutan, dilupakan. Partai Perindo Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen untuk melestarikan budaya dan kesenian tradisional dengan melibatkan penari cilik ikut tampil dalam pertunjukan guna menumbuhkan kecintaan pada kesenian tradisional. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews, melaporkan.